Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak tunjukkan cara kita copy dan paste alamat crypto bullcoin wallet kita, address wallet ke e-trade. Mula-mula sekali kita buka account setelah kita siap install crypto bullcoin. Dia ada logo seperti ini. Okey, bila kita sudah setting, kita masuk ke account e-trade. Okey, bila sudah masuk ke account e-trade, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah sehingga kita jumpa convert all portfolio. Convert. Okey, bila kita sudah jumpa di sini, kita tekan convert, akan keluar ruang begini. Lepas tu kita okey, keluar ruang begini. Sekarang kita masuk ke account Capital Bullcoin tadi, ke wallet Capital Bullcoin. Ini adalah Capital Bullcoin, tentukan di sini BLC sebab dia ada dua, satu Bitcoin BTC dan satu lagi crypto bullcoin. Tentukan crypto bullcoin. Okey, kita cari receive di atas ni, atas sebelah kiri. Tekan receive. Kita akan dapat address wallet kita. Okey, tekan di address wallet. Lama sikit. Okey, selepas dia akan timbul begini. Paparan begini, kita tekan copy kanan sebelah atas. Sudut kanan atas sekali, copy. Okey, di sini ada akan keluar copy to clipboard. Okey, kita keluar balik dari crypto bullcoin tadi, masuk ke balik ke e-trade dan copy kan address wallet tadi, paste kan di sini. Tekan lama sikit kemudian paste. Dia akan masuk address tadi. Okey, dia akan masuk, kita tekan convert. Okey. Bila kita selesai tekan convert, kita check balik di scroll ke bawah. Convert tadi sudah bertukar begini. Maksud dia kita sudah dapat convert kita punya BTC kepada bullcoin. Maksud dia berjayalah. Walaupun kita sudah convert, tapi balance di atas ni masih ada lagi. Kita tak tahu BTC tu atau bullcoin tu dia dapat daripada mana. Tapi kita punya pelaburan Bitcoin tu masih ada di atas. Dan di sini dia sudah letak bullcoin amount. So selepas kita copy dan paste, tentukan kita punya wallet ini sentiasa on. Maksudnya jangan off internet sebab itu arahan daripada e-trade. Mungkin dia akan masukkan, dia akan pindahkan Bitcoin ke, tukarkan kepada bullcoin. Jadi arahan daripada e-trade, jangan off, biarkan dia on, internet biarkan on. So saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Kalau ada apa-apa maklumat, saya akan terangkan. Terima kasih.